Libur telah tiba, lalu lintas menuju sejumlah tempat wisata macet. Natal tinggal sehari, sejumlah gereja berhias, pengamanan diperketat. Dua minggu tak kunjung ditemukan, polisi akhirnya kantongi sketsa wajah penculik Malika. Selamat siang saudara, akhir pekan libur Natal. Pantauan arus mudik dan keramaian di sejumlah tempat wisata akan kami hadirkan secara langsung untuk Anda. Bersama saya Jati Dharma, kita jelang langsung liputan 6 siang. Saudara, suasana mencekam terjadi di Pelabuhan Merak, Banten saat sebuah mobil pemudik tercebur ke laut ketika hendak masuk ke lambung kapal. Proses evakuasi juga berlangsung dramatis karena petugas harus berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan dua penumpang, sementara mobil terus tenggelam. Begitu mengetahui ada sebuah mobil yang tercebur ke laut, sejumlah petugas Basarnas dan penumpang lain langsung bergegas menolong. Berkejaran dengan waktu, pria ini berusaha menarik dua penumpang dari dalam mobil yang makin tenggelam. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon untuk mendapat pertolongan medis. Kejadian bermula saat kendaraan korban yang hendak masuk ke lambung kapal tiba-tiba tergelincir karena jembatan side rem bergeser dari rem door. Bergesernya jembatan diduga karena gelombang bawah laut. Rem door, lidah terakhir, itu tidak lagi menempel pada bagian kapal. Sehingga mengakibatkan rem door tidak kokoh dilintasi oleh mobil. Akibatnya, mobil jatuh. Sementara itu, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi membuat aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Pari-Pari terpaksa dihentikan. Kapal-kapal hanya bisa bersandar. Kendaraan ekspedisi juga terparkir menunggu diberangkatkan. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pautere Makassar mengeluarkan peringatan dini terjadinya gelombang tinggi. Bukan hanya aktivitas penyeberangan yang dilarang, para nelayan juga diminta tidak melaut. Tim Liputan MCTV melaporkan. Pelabuhan hingga bandara dipadati calon penumpang yang hendak berwisata di libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang meninjau langsung di Bandara Soekarno-Hatta meminta maskapai tidak menaikkan harga tiket terlalu tinggi. Ribuan kendaraan wisatawan ini parkir menunggu giliran diberangkatkan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju ke Pulau Bali. Saking membludaknya calon penumpang, antrean kendaraan bahkan mengular hingga ke jalan. Pulau Dewata Bali masih jadi primadona pilihan liburan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dari data ASDP Ketapang, dalam sehari tercatat ada 1.000 lebih kendaraan yang diberangkatkan ke Pulau Bali. Tak kalah ramai, Bandara Soekarno-Hatta juga dipadati calon penumpang. Antrean terlihat di pintu masuk hingga depan counter check-in. Bali dan sejumlah kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih jadi pilihan tempat berlibur. Memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Soekarno-Hatta. Menhub juga meminta maskapai tak memanfaatkan musim liburan untuk menaikkan harga tiket terlalu tinggi. Ya, mengenai harga tiket ya, Ibu Dirjen sudah memberikan surat pada airline, saya juga sudah komunikasi, jangan mengenakan tarif-tarif yang tinggi. Ya. Dan satu lagi, upayakan seluruh coverage di seluruh Indonesia itu dapat dijangkau dengan baik. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada Jumat kemarin. Data Angkasa Pura II mencatat hari ini terjadi penurunan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Bagaimana situasi terkini arus mudik Natal dan Tahun Baru di sejumlah titik? Pantauan langsung kami hadirkan untuk Anda dari dua lokasi berbeda. Ada Mehdi Haryas di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan Ramaditya Domas yang ada di kawasan Puncak. Kita ke Mehdi terlebih dahulu. Mehdi, sehari jelang Natal, apakah terjadi lonjakan penumpang di sana?
Kalau bicara lonjakan, memang belum ada lonjakan yang berarti dibandingkan pada hari sebelumnya, Jati dan juga saudara. Tapi kalau bicara tentang keramaian, saya akan tunjukkan kepada Anda nih bagaimana keramaian yang ada di stasiun Pasar Senen pada siang hari ini. Sejak pagi hari tadi kami tiba di sini, ini masyarakat tidak henti-hentinya datang untuk menunggu kereta mereka untuk menuju ke kota tujuan masing-masing. Dan memang siang hari ini di stasiun Pasar Senen untuk hari ini, angkanya tidak berbeda dibandingkan pada hari kemarin, yakni masih berada di angka 22.000 total penumpang yang memang saat ini akan berangkat menuju ke stasiun Pasar Senen. Namun satu hal yang berbeda, Jati dan juga saudara, dibandingkan pada hari sebelumnya. Tadi pada pukul 9 pagi kami sempat melihat adanya antrian kendaraan yang memadati di area parkir stasiun Pasar Senen ini. Antrian kendaraan ini sempat mengular bahkan hingga ke arah pintu masuk atau gerbang masuk di stasiun Pasar Senen ini. Namun saat ini kendaraan pun sudah berhasil diurai dan tidak lagi terjadi kemacetan baik di dalam area stasiun Pasar Senen maupun di luar stasiun Pasar Senen. Jati dan juga saudara, satu hal yang memang penting untuk diperhatikan adalah syarat untuk masuk ke stasiun Pasar Senen ini. Syaratnya diantaranya adalah bagi Anda yang berusia 18 tahun ke atas, ini wajib menunjukkan bukti sudah divaksinasi booster. Dan bagi anak-anak yang belum vaksin, ini tentunya tetap diperbolehkan untuk berangkat dengan menggunakan kereta, tetapi harus menunjukkan bukti surat belum divaksinasi dari puskesmas atau dokter. Sementara demikian, kembali kepada Anda, Jati. Mehdi dari Stasiun Pasar Senen, kami ajak Anda langsung bergeser ke jalur Puncak Bogor. Saudara, di sana ada rama-rama kemacetan sudah terjadi sejak pagi. Efektifkah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh polisi? Iya, Jati, tidak begitu efektif bagaimana penyekatan, ganjil genap, dan juga sistem one way yang diberlakukan oleh polisi di jalur Puncak. Jati, seperti yang dilihat di layar kaca ini, bagaimana kepadatan terus terjadi, bahkan tadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 11.00 waktu Indonesia Barat sudah diberlakukan one way, namun tetap saja, Jati, terjadi kepadatan, kemacetan di kawasan jalur Puncak, khususnya di kawasan Megamendung hingga Cisarua, hingga Puncak Pas. Dan ini terjadi sejak tadi pagi hingga saat ini, bahkan memang hingga saat ini pula pihak kepolisian terus melakukan sistem ganjil genap yang diberlakukan bagaimana kendaraan ganjil dari Tol Ciawi yang masuk ke Gadok akan diputar balikan, tidak boleh masuk ke kawasan Puncak. Dan memang kabarnya hingga terdapat ratusan kendaraan roda 4 yang sudah diputar balikan ke arah Jakarta. Dan memang untuk kawasan Puncak kali ini, Jati, didominasi oleh mobil berplat B yang datang dari Jakarta untuk menuju ke Puncak untuk liburan dalam masa Natal dan Tahun Baru ini. Dan memang ini menjadi fokus daripada kepolisian untuk bisa terus bagaimana mengurai kepadatan dan kemacetan yang hingga saat ini masih terjadi. Karena kemarin kepolisian atau Polres Bogor menjamin bahwa akan ada liburan nyaman dan damai di kawasan Puncak, namun hingga saat ini kemacetan masih terus saja terjadi. Jati, demikian laporan kami, kami kembalikan ke Anda di studio. Rama Ditya Domas dari kawasan Puncak, sebelumnya Mehdi dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih teman-teman informasi Anda. Ya saudara, itu tadi situasi di lalu lintas atau di perjalanan menuju ke objek wisata. Bagaimana suasana terkini di objek wisata? Kami ajak Anda bersama kedua rekan kami yang akan melaporkan secara langsung. Ini ada Glenn Joshua di kawasan Floating Market Lembang dan Tia Anissa ada di kawasan Ancol. Kita ke Glenn terlebih dahulu. Glenn, ada yang seru apa yang bisa dinikmati di sana? Ada banyak wahana dan juga kuliner yang seru yang dapat Anda nikmati di Floating Market Lembang, Jawa Barat. Namun sebelum itu, saya akan menunjukkan kepada Anda saat ini situasinya memang tadi sempat terjadi kepadatan kurang lebih 1 km, namun saat ini sudah mulai terurai karena para pengunjung ini sudah mulai memasuki kawasan dari Floating Market. Namun kenaikan jumlah pengunjung ini sudah terjadi. Berdasarkan data dari dalam kami pantau, ini sudah ada kenaikan 2 kali lipat. Bahkan hari ini sudah ada 2.000 lebih pengunjung ini datang ke lokasi Floating Market. Mengenai wahana, Jati, Floating Market ini menawarkan perosotan raksasa setinggi 3.000 meter yang dapat dinaiki, di mana memang perosotan raksasa ini bisa mengacu adrenalin Anda karena Anda bisa melaju dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan ban. Selain itu juga Anda bisa mencicipi sejumlah kuliner khas Jawa Barat di sini dengan konsep perahu apung yang sangat unik dan juga sangat menarik
untuk keluarga Anda. Selain itu juga memang pihak dari pengelola ini menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama libur Natal dan Jawa Tahun Baru karena memang kepadatan yang terjadi di kawasan Lembang, Jawa Barat. Sementara itu tidak hanya wisata, namun juga lalu lintas ini sempat terjadi kemacetan ataupun kepadatan kami pantau di sejumlah titik di kawasan Lembang. Di antaranya adalah di Jalan Gudang Kahuripan yang didominasi oleh kendaraan berplat luar kota dan juga bus wisata. Selain itu juga ada sejumlah titik kepadatan lain seperti Simpang Beatrix, Kolonel Masturi, Simpang Panorama, dan juga alternatif kawasan Puncut. Pihak dari Satlantas Polres Cimahi ini sudah menyiapkan one way dari titik Farmhouse ke Simpang Beatrix jika memang nanti kepadatan sehingga para wisatawan dapat bisa menggunakan alternatif lain seperti Kolonel Masturi dan juga Jalan Puncut untuk bisa menghindari kemacetan di ruas utama. Sementara demikian informasi dari Lembang, Jawa Barat, kembali ke Jati di studio. Terima kasih Glenn informasinya. Nah, kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana aktivitas di Pantai Ancol bersama Tia Anissa yang sedang bermain pasir di sana. Tia, kasih rekomendasi kepada pemirsa apa kegiatan menarik di sana. Minggu piting ya, jadi ya seru ya main pasir di pantai ya, Mbak. Seru banget, seru. Seru ya. Nah, Jati dan Rumah dan juga saudara, saya masih merekomendasikan kawasan pantai ini untuk Anda kunjungi kalau Anda main ke kawasan Ancol. Karena di kawasan pantai ini banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan. Salah satunya ini nih, bermain pasir di pinggir pantai. Nah, ini saya lagi mencoba membuat benteng. Ini kira-kira jadi nggak ya bentuknya? Susah ternyata. Nggak keluar, kayaknya kebanyakan air deh. Oke, ya udah kita tinggalin aja ya, biarin adik-adik ini bermain pasir sama Mbaknya. Makasih ya Mbak ya, selamat main lagi. Nah, kalau kami pantau juga ini banyak juga pengunjung yang berenang-berenang di pantai. Tapi karena sebulan terakhir ini memang airnya cukup tinggi dan anginnya juga cukup kencang, jadi para pengunjung diminta untuk tetap waspada dan tidak berenang terlalu jauh. Jadi kalau kami lihat, siang hari ini makin banyak pengunjung yang datang, tapi lebih memilih untuk duduk-duduk santai di pinggir pantai, menggelar tikar, dan juga berpiknik bersama keluarga. Nah, selain di kawasan pantai, memang unit rekreasi lainnya seperti Dufan ataupun Atlantis juga menjadi destinasi favorit para pengunjung di sini, karena jumlah pengunjungnya dari pekan lalu ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan, dan bahkan hari ini dan juga hari esok diperkirakan akan naik menjadi 2 kali lipat jumlah pengunjungnya, apalagi selama masa Natal dan Tahun Baru ini. Dari pihak Ancol juga mengadakan momen-momen spesial dan nanti akan ada pesta malam pergantian tahun baru. Sementara demikian, kembali ke studio. Terima kasih Tia dan juga Glenn tadi dari Lembang. Terima kasih teman-teman informasinya. Saudara, sementara sore nanti rangkaian ibadah Natal mulai dilakukan. Menyambut sukacita Natal, sejumlah gereja berhias dan meningkatkan pengamanan. Satu persatu dekorasi dipasang menghiasi setiap sudut gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda di Kabupaten Lebak, Banten. Mulai dari meja altar sampai pernak-pernik lain yang menambah sukacita perayaan Natal. Tak jauh berbeda, persiapan di Gereja Katolik Mahakarya Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat juga sudah dilakukan sejak kemarin sore. Diawali dengan pemasangan tenda untuk menampung peserta ibadah yang lebih banyak. Sementara bagian dalam akan dibuat hiasan gua ilustrasi suasana kelahiran Yesus Kristus. Selain persiapan dekorasi, pengamanan juga diperketat di setiap gereja. Termasuk di Gereja Betani, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan personel memeriksa setiap area agar rangkaian ibadah Misa Natal berjalan aman dan nyaman. Nantinya 28.000 jemaah yang hadir juga dipastikan telah terdaftar ke pengurus gereja. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, seiring melandainya pandemi COVID-19, Gereja Katedral Jakarta siap melaksanakan ibadah Natal secara normal dengan jumlah jemaah yang hadir lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana persiapan di sana? Reporter SCTV Rizka Dior akan melaporkannya langsung untuk Anda. Rizka, bagaimana kesiapan katedral menyambut Misa Natal nanti sore? Ya, selamat siang Jati dan juga saudara. Sejumlah persiapan di Gereja Katedral menjelang ibadah atau misa malam hari nanti sudah dilakukan. Bahkan menurut penglihatan kami sejak pagi hari tadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, kami melihat para personil gabungan baik dari kepolisian, dari Banser, dari TNI, Dishub, Babinsa hingga Satpol PP sudah melakukan apel dan sudah membagi tugas untuk menjaga kurang lebih 4 pintu yang ada di katedral. Di mana nanti untuk mekanismenya sendiri
untuk pintu 2 sendiri hanya dikhususkan bagi para umat untuk memasuki kawasan gereja. Sedangkan pintu 3, 5, dan 6 diperuntukkan untuk para umat untuk keluar apabila sudah mengikuti misa Natal malam hari ini. Nah, tak hanya pengamanan juga, Jati dan juga saudara, sejumlah persiapan lainnya juga sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Seperti tadi pihak dari Humas Katedral sudah menyampaikan bahwa untuk halaman parkir pun juga sudah disediakan dalam 4 titik, yakni ada di depan Istiqlal, juga bisa di kawasan Santa Ursula, di kantor pos, ataupun di Bekang AD. Tak hanya persiapan dan juga pengamanan, Jati dan juga saudara, kira-kira tadi Humas Katedral juga sudah menyampaikan untuk persiapan siang hari ini sudah mencapai 100%. Seperti bisa dilihat di sini, kursi-kursi juga sudah disusun rapi menjelang misa malam hari nanti. Dan yang unik untuk perayaan Natal tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena balik normal 100%, akan ada perarakan romo dari samping menuju ke pintu utama yang ada di belakang saya ini. Tak hanya itu, sejumlah hiasan Natal dengan konsep Natal di Nusantara juga sudah matang. Jati. Rizka Dior melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih informasi Anda. Saudara, miris, alat vital bocah 10 tahun di Riau mengalami pendarahan saat mengikuti sunatan massal di sebuah klinik. Liputan 6 siang, segera kembali. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichy, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichy. Bangkit untuk latihan atau latihan untuk bangkit? Milih nggak tanding atau tanding nggak milih? Lucky, berani beda. Laga Bola Dunia Extra Jok. Bang Bang Mobile Legends. Dengan ekstra coklat dan ekstra karamel. 4 kelezatan dalam 1 gigitan. Enaknya nggak ada lawan. Dapatkan skin dan diamond gratis di Bang Bang kemasan isi 3. Segar Twist, sehatnya segar, segarnya sehat. Aktif setiap hari, apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buatku aktif setiap hari. Sarapan Energen setiap hari yang bernutrisi lengkap. Enak. Energen buatku aktif setiap hari. Apa yang kamu kamu? Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichy, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichy. Bagi para pekerja keras yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang, jaminan hari tua berikan perlindungan untuk hari tua mereka kelak. Boleh, Dok. Pokoknya Ibu dukung. Agar mereka bisa kerja keras, bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Sari kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Segar Twist, sehatnya segar, segarnya sehat. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichy, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichy. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak gak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama.
lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelapor deterjen tumbuhan. Baru Delby Special Gandum. Bikin semua momen jadi seru abis. Cobain yuk. Lebih banyak coklatnya. Lebih enak rasanya, lebih terasa kenyangnya. Delby Special Gandum, harga 2.000. Aku udah gak kuat sama sikap mama yang kayak gini. Aku gak mau lagi tinggal sama mama. Aku akan membatalkan pernikahan Alina dan Davri. Nyamuk penyebab demam berdarah diam-diam selalu mengintai. Dengan satu gigitan saja bisa mengancam. Jangan lengah. Bunuh segera dengan HIT aerosol. HIT, bunuh nyamuk penyebab demam berdarah seketika. Mulai dari 12.000. Baru, Mi Oven. Wow. Ini Mi Oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi Mi Oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mi Oven. Inovasi Mayora. Pengiriman cepat, gratis ongkir hanya di Lazada. Pengiriman cepat, gratis ongkir hanya di Lazada. Pengiriman cepat, gratis ongkir hanya di Lazada. Gak usah sedih, nih biar happy. Superstar Triple Coklat, full coklat luar dalam. Triple coklatnya bikin full happy luar dalam. Makan tiap hari biar happy tiap hari. Superstar Triple Coklat. Ayo nonton Laga Bola Dunia bersama Extra Joss. Lagi berani beda Extra Joss. Hai Anya. Hai Kalpa. Kenyahnya kamu kres-kres gitu. Coklatnya tebel. Taburan kelapanya gurih. Udah paling benar. Coklat dan kelapanya di satu. Kalpa, wafer coklat kelapa enak luar biasa. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak gak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu abis makan cumi kan? Pakai tos padang kan? Makanya guys, abis makan kiss dulu dong. Kiss, aroma wangi abis makan. Kamu lebih penting dari segalanya. KFC, jagonya ayam. Saudara, lebih dari 2 pekan, Malika Anastasia yang diduga jadi korban penculikan belum juga ditemukan. Kini hari-hari keluarga, terutama sang ibunda Malika, hanya dipenuhi doa dan harapan agar sang buah hati segera ditemukan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ceria. Hanya tersisa duka. Mungkin tak pernah terpikir sebelumnya, bagi Oni dan Tunggal, hari-hari mereka kini tanpa Malika Anastasia, sang buah hati tercinta. Berbeda aja gitu sehari-hari kita biasa beli nasi uduk, makan bareng, apa bareng. Sekarang nggak ada, cuman kelihatan yang kecil doang dua. Rasanya kangen mah kangen, saya pengen dia pulang. Bermain bersama, makan bersama, tertawa bersama, semua kini tinggal kenangan. Tapi ada ingatan yang tak akan terlupa. Oh, Tete kagak ngompol pinter. Iyalah, aku kan udah gede, masa ngompol mulu, katanya gitu. Ibu mau berangkat kerja ya, Neng. Kamu di rumah hati-hati, di sini hati-hati, nurut sama ayah, kalau dibilangin jangan ngelawan mulu. Iya, Bu. Ibu juga ya, kalau kerja hati-hati. Bye-bye, di sana. Iya, Neng, itu.
yang masih kengiang-ngiang di kuping saya itu. Lebih dari 2 minggu sudah, Malika yang diduga diculik oleh seorang pemulung belum juga ditemukan. Tapi secercah harapan tentu tetap dirasa agar Malika kembali bersua. Aku sering peringatin, sering bilangin, Teh, kalau mandi jangan nyemplung, ntar airnya kotor semua. Enggak lah, Bu. Kan udah disiram dulu, dia bilang gitu. Ya dari situ ngerasa kalau ngelihat bak ke situ, ya Allah anak saya lagi apa? Anak saya gimana? Rasanya nyuh banget hati ini. Tak hanya menunggu pergerakan polisi, Onih juga tak kenal lelah mencari keberadaan Malika yang belum juga kembali sejak 7 Desember lalu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Saudara, belum hilang dari ingatan bocah 5 tahun yang kelaminnya terpotong karena disunat asal-asalan oleh ayahnya, kini kasus serupa kembali terjadi. Tapi mirisnya, kali ini alat vital bocah 10 tahun di Kuantan Singingi, Riau, mengalami pendarahan saat mengikuti sunatan massal di sebuah klinik. Salah satu ruang perawatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru terus kedatangan kerabat dan keluarga pasien. Bukan tanpa alasan, TG, pasien berusia 10 tahun harus mendapat perhatian serius setelah mengalami insiden di bagian kelaminnya. Alat vital TG terpotong dan mengalami pendarahan saat mengikuti sunatan massal gratis yang digelar salah satu klinik di Kecamatan Cerenti, Kuantan Singingi, Minggu 18 Desember lalu. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sehingga dilakukan operasi namanya miatoplasti, yaitu membentuk saluran kencing lagi agar dia bisa berfungsi untuk kedepannya pada saat si anak tidak ada masalah. Meski penyelenggara sunatan massal menyatakan akan menanggung semua biaya pengobatan korban, pihak keluarga mengaku sudah memaafkan. Saya selaku orang tua pada saat membawa ke acara syukuran sunat gratis tidak ada paksaan dari pihak manapun. Saya selaku orang tua tidak menuntut kepada pihak klinik dan petugas yang melakukan sunat kepada anak saya. Beberapa hari lalu, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mirisnya, kelamin bocah 5 tahun asal Kecamatan Lewisari itu dipotong sendiri oleh ayah kandungnya karena kesal selalu diminta sang istri untuk menyunat korban meski tak punya biaya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Pekanbaru, Riau dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Tetap bersama kami di Liputan 6 Siang, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya usai jeda. Setelah segar twist, sehatnya segar, segarnya sehat. Gak usah sedih, nih biar happy. Superstar Triple Coklat, full coklat luar dalam. Triple coklatnya bikin full happy luar dalam. Makan tiap hari, biar happy tiap hari. Superstar Triple Coklat. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak gak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelopor deterjen tumbuhan. Hai Anya. Hai Kalpa. Kenyahnya kamu kres-kres gitu. Coklatnya tebel. Taburan kelapanya gurih. Udah paling benar, coklat dan kelapanya di satu. Kalpa, wafer coklat kelapa enak luar biasa. Kamu kemarin ke poli kandungan sama Aksa. Apa jangan-jangan kamu hamil? Saya benar-benar merasa memiliki ayah kandung sekarang. Memang papa ayah kandung kamu. Go, 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 go! Mulai kokok, minum Herbakof Dewa. Herbakof dong Dewa. Dengan khasiat mahkota dewa dan herbal lainnya, membantu meredakan batuk, melegakan tenggorokan. Herbakof, obat batuk herbal modern asli Indonesia. Dexa. Baru, Mie Oven. Wow. Ini Mie Oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget.
Sehat lagi? Mie Oven. Minyak lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie Oven. Inovasi Mayora. Kelas Segar Twist, sehatnya segar, segarnya sehat. Pengiriman cepat, gratis ongkir hanya di Lazada. Pengiriman cepat, gratis ongkir hanya di Lazada. Pengiriman cepat, gratis ongkir hanya di Lazada. Baru, Delby Special Gandum. Bikin semua momen jadi seru abis. Cobain yuk. Lebih banyak coklatnya. Lebih enak rasanya, lebih terasa kenyangnya. Delby Special Gandum, harga 2.000. Kamu lebih penting dari segalanya. Ayo nonton Laga Bola Dunia bersama Extra Joss lagi berani bila Extra Joss. Ayo cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Aktif setiap hari, apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buat ku aktif setiap hari. Sarapan Energen setiap hari yang bernutrisi lengkap. Enak. Energen buat ku aktif setiap hari. Nyamuk penyebab demam berdarah diam-diam selalu mengintai. Dengan satu gigitan saja bisa mengancam. Jangan lengah. Bunuh segera dengan HIT aerosol. HIT, bunuh nyamuk penyebab demam berdarah seketika. Mulai dari 12.000. Alphagi, aplikasi belanja harian yang mudahnya seujung jari. Kirim lebih cepat. Banyak promo dan gratis ongkir tanpa syarat. Aplikasi belanja harianmu. Apa yang akan kamu? Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu abis makan cumi kan? Pakai saus pedas kan? Makanya guys, abis makan kiss dulu dong. Kiss, aroma wangi abis makan. Rambut rontok, masa takdir sih? Bukan dong. Aku pakai Pantene perawatan rambut rontok, bekerja seperti multivitamin, 3 kali lebih kuat lawan rontok. Rambut rontok bukan takdir. Aku, rambutku tanpa batas. Pesta akhir tahun makin istimewa. Mobilnya nyaman, dambaan keluarga. Dapatkan promo melimpah untuk pembelian All New R3 Hybrid. Rasakan keseruan test drive-nya. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya gak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emina Bright Staff Auto Cerah dalam 2 langkah. Ekstrak Summer Plum dan Niacinamide mencerahkan lawan kulit kusam. Face Wash Gentle membersihkan, Moisturizing Cream lembut melembabkan. Auto Cerah dan Glowing with Emina Bright Staff My Beauty Bestie. Baru, Mie Oven. Wow. Ini Mie Oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi? Mie Oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie Oven. Inovasi Mayora. Demam berdarah denggi masih menjadi penyakit yang mengancam di musim penghujan. Jumlah pasien DBD di beberapa daerah juga masih tinggi. Masyarakat diminta untuk sadar 3M+, serta pemberantasan sarang nyamuk di rumah.
dipersembahkan oleh Intensitas hujan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan penyakit demam berdarah denggi terus menyebar. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat mencatat, sebanyak bulan Januari 2022 hingga saat ini, terdapat 696 pasien terjangkit demam berdarah dan pasien didominasi oleh anak-anak. Sementara itu, 10 pasien tercatat meninggal dunia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus demam berdarah denggi di Indonesia hingga minggu ke-39 mencapai 94.355 kasus. Jika terus dibiarkan, angka ini akan semakin meningkat. Nyamuk ini senang bereproduksi pada wadah-wadah buatan di dalam dan sekitar lingkungan rumah. Contohnya seperti pot bunga, ember kosong, bekas ban mobil, atau sampah-sampah yang berbentuk seperti wadah yang dapat menampung air hujan terutama. Ini mengakibatkan si tempat-tempat wadah ini banyak menampung air yang memanggil nyamuk untuk dapat bertelur di situ. Nah, nyamuk ini itu rentan atau biasa hidup di perumahan-perumahan dan tempat pemukiman yang padat penduduk. Tak hanya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk 3M, upaya penggunaan obat membasmi nyamuk dan serangga semprot juga bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran nyamuk di lingkungan rumah. Semprotkan pembasmi nyamuk dan serangga ke setiap sudut rumah, nyamuk Aedes aegypti hilang, keluarga pun nyaman beraktivitas. Dipersembahkan oleh Sampai di sini liputan 6 siang hari ini, saya Jati Dharma pamit. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Sampai jumpa. Salam CTV.